Terakhir mereka selalu menang dengan poin sama 16, sementara Bali United masih ada di posisi kelima dengan 34 poin. Kick off babak yang pertama sudah dimulai. Kita akan sama-sama lihat siapa yang akan meraih poin maksimal, karena dua. Ada Arif Satria kali ini. Tendangan keras, oh berbahaya, makan kulit sikat. Oh, belum masuk bolanya. Lagi-lagi, itu dia. Gol! Luar biasa pemirsa, luar biasa, luar biasa. Belum sampai menit ke-23, ada 3 gol yang tercipta. Satu tendangan keras tadi yang dilakukan oleh Maruoka mampu memperkecil ketertinggalan Rans atas Bali United 1-2 kali ini. Fast respon dari Rans Nusantara FC ini sangat penting. Dan memang ini juga bukan gol yang mudah ya. Pertama Septian hampir saja mencetak gol. Shootingnya bisa di-save, kemudian terkena tiang, tapi Maruoka shoot! Luar biasa, ini bukan gol spekulasi. Tapi dia lihat dulu. Dia melihat dulu ke tengah. Ketika dia tidak melihat ada rekan yang free, itu dia. Baru kemudian dia pilih shooting. Ya. Tendangan melengkung yang bisa menjebol gawang dari Nadio. Game on, 2-1 sekarang. Rans bisa mencetak 1 gol. Yes. Dan Maruoka mencetak gol keempatnya musim ini. Ya, luar biasa pemirsa ya. Satu hal positif lagi. Satu hal yang luar biasa lagi dari Maruoka. Dia bisa menggunakan kedua kakinya dengan sangat baik. Ya. Sangat baik. Dia bisa build up dengan kaki kanan, kaki kiri. Pemain melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi pemain yang pegang bola itu pancing juga tadi. Tidak dipres sehingga dia bisa syuting. Yes. Dan pas banget dua pemain tersebut, Paso dan Irfan, punya akurasi. Iya, hati-hati dalam melakukan. Oh, ini bahaya. Oh, berbahaya Maruoka lagi. Maruoka. Masih Maruoka. Oh, Maruoka. 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 Mitsuru Maruoka. Tiba-tiba saja muncul pemirsa. Kita dikagetkan tadi. Cepat sekali transisi yang dilakukan. Dan finishing, eksekusi berkelas. Gol kedua Maruoka di pertandingan kali ini. Sekaligus juga menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Luar biasa. Rans Bali United 2-2. Salah satu pemain asing yang dipertahankan oleh Rans Nusantara FC adalah Maruoka. Ini dia masuk. Pergerakan dummy, dia syuting. Wah, luar biasa ini syuting ya. Tendangan menyusur tanah, itu dia. Dan bisa menjebol gawang dari Nadio. Itu dia, dia melepaskan tendangan ke arah tiang jauh. Ya. Tampaknya dia melihat ada space yang kosong di sana. Dan bisa menjebol gawang dari Nadio, baru mendapatkan 2 peluang dan bisa mencetak 2 gol dari 2 peluang tersebut. Sehingga untuk sementara, Maruoka adalah top scorer sementara bagi Rans dengan mencetak 5 gol sejauh ini. Dan Bali kena kapet.